Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin cumi bakar pedas manis menggunakan bumbu yang spesial banget dari Taste Me, yaitu ada saus tiram, minyak wijen, dan juga saus cili padi. Rasanya enak banget kalau pakai bumbu ini. Sekarang kita lihat cara buatnya. Pertama-tama kita campur dulu bahan-bahannya, yaitu ada setengah sendok makan minyak wijen, kemudian aku masukkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan, setelah itu saus cili padi, di sini aku pakai 2 sendok makan, terus ada saus tomat 2 sendok makan, kemudian kecap manis 4 sendok makan. Aku kasih juga bawang putih yang sudah dicincang sama bawang merah yang sudah dicincang. Kemudian aku aduk rata, terus sampai rata. Setelah itu dimasukkan juga 1 sendok teh kunyit bubuk biar nggak amis, sama 1 sendok teh ketumbar bubuk biar nggak amis. Habis itu diaduk lagi sampai rata. Kalau udah, sekarang kita sisihkan bumbunya, kita sayat-sayat dulu cuminya supaya bentuknya lebih cantik nanti pas dibakar ya. Kemudian kita balur bumbunya ke atas cumi, tapi juga kita bolak-balik. Terus teman-teman juga perlu perhatikan bagian dalam cuminya juga harus dimasukin bumbu supaya benar-benar meresap. Setelah kita ratakan, kita marinasi selama minimal 6 jam, paling bagus semalaman. Kalau udah kita panasin dulu grill pan-nya, terus kita panggang, kita bakar langsung cuminya di atas grill pan. Kalau udah kita panggang kayak gini, jangan lupa dibolak-balik sambil dioles-oles dengan bumbu marinasi. Nah, teman-teman, supaya mengkilap, di sini aku oles dengan kecap manis di paling terakhir proses ini ya. Kemudian kita angkat semuanya cuminya, terus di sini aku mau plating. Biar lebih manis tampilannya, aku mau kasih daun selada sama irisan tomat dan juga ketimun. Biar tambah cantik, aku kasih irisan cabai juga. Sebagai pelengkapnya aku kasih kecap manis, sambal kecap maksudnya, supaya makannya lebih mantap. Ini dia teman-teman, cumi bakar pedas manis yang aku masak menggunakan bumbu spesial dari Taste Me yang bikin jadi enak setiap masakan. Selamat mencoba!